10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. SMP Islam Terpadu Nurul Rahman membentuk generasi berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, dan mandiri. SMPIT Nurul Rahman berdiri sejak tahun 2004 di bawah naungan Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta. Alhamdulillah, sejak awal berdirinya hingga saat ini, SMPIT Nurul Rahman telah mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat Depok dan sekitarnya dengan memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik kepada para anak didiknya. Hal itu juga dibuktikan dengan para alumnusnya yang mampu berkiprah di sekolah-sekolah favorit negeri maupun swasta dan di masyarakat. Atas dasar kepercayaan tersebut, SMPIT Nurul Rahman terus mengembangkan program, sistem, sarana dan prasarana pendidikan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas peserta didik yang memiliki keunggulan di bidang akademik dan non-akademik, keteladanan di bidang ibadah amalia, dan keteguhan dalam menjalankan nilai-nilai keislaman. Sistem pendidikan SMPIT Nurul Rahman mengintegrasikan pendidikan sains dan agama melalui guru yang kompeten mengajarkan mata pelajaran eksak, sosial, serta pendidikan agama. Sekolah ini menanamkan nilai-nilai penghayatan religius dan akhlakul karimah dengan melaksanakan sholat fardu berjamaah, sholat sunnah duha dan rawatib yang dievaluasi secara intensif. Sekolah ini menjadikan guru sebagai teladan bagi siswa sehingga membentuk sebuah komunitas pendidikan yang bernuansa Islami. Berikut ragam kegiatan siswa SMPIT Nurul Rahman. Kegiatan belajar mengajar melalui pukul 7 pagi sampai pukul 15.40. Kultum setiap ba'da sholat asar. Pelaksanaan sholat fardu berjamaah, sholat sunnah duha dan rawatib. Kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan setiap hari Jumat. Program remedial dan pengayaan siswa membangun pola pembiasaan ubudiyah siswa dengan puasa sunnah dan qiyamul lail secara rutin. Melatih kepemimpinan siswa melalui penugasan menjadi imam dan memimpin doa setelah sholat berjamaah. Melaksanakan kegiatan Idul Adha, Tahun Baru Islam dan peringatan Hari Besar Islam lainnya. Menanamkan kemandirian dan tanggung jawab melalui ragam kegiatan seperti super camp dan kepanduan. Sekolah ini mengadakan program perbaikan bacaan dan hafalan Al-Quran melalui tilawah harian setiap awal masuk kelas dan selesai sholat fardu dengan bimbingan khusus dari tim tahfiz. Berikut kegiatan ekstra kurikuler. Pramuka, karya ilmiah remaja, marawis, drama, qiraatul Quran, robotik, jurnalistik, futsal, volleyball, tenis meja, basket, dan desain grafis. Keunggulan SMPIT Nurul Rahman, perpaduan kurikulum 2013 dan kepesantrenan. Penambahan jam pelajaran untuk matematika, sains, dan bahasa. Target minimum hafalan siswa 4 juz sebagai prasyarat pengambilan ijazah kelulusan. Penerapan konsep pendidikan karakter yang aplikatif. Lingkungan sekolah diawasi CCTV. Ruang kelas dilengkapi fasilitas AC dan LCD proyektor. Layanan konsultasi dengan psikolog bagi setiap orang tua siswa yang membutuhkan. Program remedial untuk penajaman materi dan perbaikan.
kultur sekolah yang menunjang perbaikan akhlak dan muamalah. Dukungan, supervisi, dan bimbingan yang terus-menerus dari perguruan unggul Nurul Rahman. Guru yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, lulusan Al-Azhar Kairo, UI, ITB, IPB, UNAIR, UNS, UNJ, UHAMKA, Universitas Negeri Bengkulu, Pondok Modern Darussalam Gontor, LIPIA, dan ragam lembaga pendidikan lainnya. Dan pastinya, program beasiswa S2 bagi guru. Adapun program beasiswanya bagi siswa-siswi SMPIT Nurul Rahman yang berprestasi dan memperoleh peringkat pertama di kelas akan mendapat beasiswa secara bertingkat setiap semester. SMP Islam Terpadu Nurul Rahman berlokasi di Jalan Raya Sawangan Kilometer 2, Nomor 11, Pancoran Mas, Kota Depok. SMP Islam Terpadu Nurul Rahman membentuk generasi berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, dan mandiri. Dalam rangka sebagai mukmin kita harus meyakini
Betapa doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Ingat ketika Rasulullah SAW melakukan perang Badar, di mana pada saat itu jumlah umat Islam 313 harus berhadapan dengan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Seluruh potensi, seluruh kekuatan, seluruh sumber daya yang ada dan dimiliki oleh umat Islam pada saat ini semuanya turun ke medan Badar. Mungkin kalau boleh kita berandai-andai, seandainya umat Islam kalah dalam perang Badar, rasanya tidak mungkin Islam sebagai rahmat dan alam itu sampai kepada. Tapi kalau umat Islam begitu yakin dengan kekuatan doa, alladzina yadzunnuna annahum laqaw bih, dengan keyakinan dan dengan kekuatan doa, pada akhirnya 313 pasukan Badar itu berhasil dengan gemilang mengalahkan tentara kafir Quraisy. Sekali lagi, itu diantaranya adalah dengan kekuatan doa. Kita berharap Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang saya banggakan, para guru yang saya hormati, dengan adanya kegiatan ini, dosa ini menambah motivasi anak-anak kita mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi ujian nasional. Dan juga mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala capaian yang akan dicapai oleh anak-anak kita